Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021 tentunya, pada mata pelajaran seni budaya. Baik, yang minggu kemarin kita sudah belajar masalah pameran seni rupa. Dan minggu ini kita akan belajar masalah menulis kritik pameran seni rupa. Ya, menulis kritik pameran seni rupa. Yang pertama, kita harus ya mendeskripsikan. Mendeskripsikan di sini maksudnya ya, kita menemukan, mencatat sebuah pameran seni rupa. Yang kedua, yaitu tentang menganalisa. Ya, menganalisa di sini yang menelusuri ya unsur-unsur pembentuk dari pameran seni rupa. Yang ketiga, yaitu kita tahap menafsirkan. Menafsirkan di sini maksudnya penafsiran dari temanya apa, kemudian simbol-simbol pameran seni rupa itu apa saja. Yang terakhir yaitu menilai. Menilai inilah ciri khas dari kritik seni rupa, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, saya mempunyai tugas kalian di rumah. Nanti ada tampilan video yang kalian harus buat tulis kritik, ya, kritik pameran seni rupanya. Saya tunggu tugasnya. Jangan sampai ada yang sama jawabannya, ya. Tulis sendiri-sendiri dan tuangkan apa saja kritik Anda untuk pameran seni rupa ini dari tahap mendeskripsikan, menganalisa, kemudian menafsirkan dan menilai. Tugasnya saya tunggu sampai jam 12 siang. Selebih dari itu saya kurangi 10 poin. Apabila salah kata saya mohon maaf, perlu saya mohon ampun. Saya Eri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat depan. Thank you.
Thank you.